Oke, jadi ya, sekarang pilih satu yang gimana aja. Satu, top 3 ya. Pilih kartu bebas kan? Ya. Gak ada paksaan ya. Kartu ini sobek barusan kan? Ya. Gak ada mesti kantong. High five. Kartu ini sobek, bisa pindah ke kantong. Aja ya. Ini teman apa nih? Teman apa? Teman kuliah, teman rumah ya. Kalau kegiatannya apa? Sekolah, kuliah atau ya. Rizky sama Nazar ya. Kalau tugasnya Rizky, ambil satu kartu aja yang mana aja. Nazar ya. Dari siapa namanya? Nah, lihat aja ya. Nah, ya. Kasih lihat kamera. Oke, sama saya. Lihat ya kartunya masing-masing. Tahu nama-nama kartu kan? Oke. Sekarang kartu yang pertama. Ini kartu siapa? Rizky. Buat ya Rizky, tanda tangan di sini. Nanti satu-satunya kartu Askop yang ada tanda tangan Rizky, nggak ada duplikat ya? Oke. Ya, kamera bisa dilihat ya. Kedatangan kartunya Askop ya. Tangan tangannya tutup gang supaya saya tidak ada curang. Oke, sekarang tugasnya Gaza. Gaza ya. Tanda tangan bos di depan. Biar ya, biar kelihatan kamera ya. Oke. Oke. Tutup tangannya, tutup. Supaya saya tidak bisa melakukan hal-hal yang aneh ya. Tangan kartu dipegang sama masing-masing. Saya nggak punya kesempatan untuk ganti-ganti ya. Cuma yang namanya pesulap punya satu ilusi yang bisa membuat sesuatu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi seperti tidak mungkin. Tapi dengan ini, kan teman ya, kawan dekat ya, kawan rumah ya, pindah salah satunya. Coba buka. Aduh, belum. Tutup dulu ya. Gagal ya, sorry ya. Nah, ini kayaknya di sini pindahnya. Oh, nggak juga. Kayak ada kegagalan. Tapi kegagalan itu biasanya agak meleset dikit. Sekarang buka masing-masing bagian belakangnya. Silakan buka. Buka aja, kasih lihat kamera. Tanda tangannya pindah, tolong kasih lihat kamera, Nazar. Yang tanda tangannya pindah. Tolong tinggalkan komentar sama kameramennya ya. Woi, taruh, Mas. Ya, apa yang terjadi? Oke, makasih ya.